Halo, Ayah. Kami pulang. Hai, Mila dan... Morphle? Kamu kotor sekali. Tadi kamu ngapain? Pertama, kami melihat seorang wanita yang meminta kami membantu menemukan topinya yang hilang. Aku kehilangan topiku. Apa kalian bisa membantuku menemukannya? Morphle, berubahlah menjadi anjing pelacak. Dan cari topi itu di segala sisi. Morphle, cari topi. Ya, wanita itu sangat senang saat Morphle menemukannya. Dan setelah itu kami melihat Pak Joe. Morphle, aku butuh bantuanmu. Mobil derekku rusak. Morphle berubah jadi gajah. Dan jadi Triceratops. Dan jadi robot. Terima kasih banyak ya, Morphle. Apa kamu tidak bisa menderek mobilnya? Iya. Tapi Pak Lawrence. Kemudian Pak Lawrence meminta kami untuk membantunya. Aku meninggalkan pengeborku di bagian paling atas bangunan. Grand Morphle. Bangunan itu sangat berlumpur. Terima kasih, Morphle. Kamu sudah bekerja keras, Morphle. Tapi sekarang, kamu harus mandi. Mandi? Morphle tidak suka mandi. Morphle, kembali! Morphle, cuma mandi saja. Morphle tidak suka mandi. Tertangkap kamu. Oh. Kemana dia sekarang? Di sini rupanya. Oh. Ayolah, Morphle. Kan cuma mandi saja. Tidak. Tertangkap. Tidak. Morphle tidak mau mandi. Tidak. Bantu, Ayah. Oh ya, paling tidak Morphle juga mandi. Morphle suka mandi. Apa? Sekarang kamu suka? Berubahlah menjadi mobil balap. Lihat teman-teman, aku punya mobil balap sungguhan. Aku juga punya mobil balap. Di mana? Ini loh. Brum, brum, brrr. Aku juga punya mobil balap. Yeay, Morphle, kita juara pertama. Tapi lihat, ada
ada pohon yang menghalangi jalan. Morphle, berubahlah menjadi kanguru. Mobilku bisa melompatinya? Tidak, tidak bisa. Mobil tidak bisa melompati benda. Punyaku bisa, karena mobilku bisa tumbuh kaki robot. Wow! Mobilku bisa tumbuh sayap unicorn. Wow, awas! Ada lava! Morphle, berubahlah menjadi pesawat roket. Mobil balap robotku punya roket penguat super. Mobil balap unicornku memiliki tanduk ajaib. Jadi bisa membuat portal sihir. Kita lihat bagaimana kalian bisa melawan ini. Pesawat roket bisa terbang sangat, sangat cepat. Hei, di mana Sarah dan Troy? Ayo kita kembali, Morphle. Hei semuanya, kenapa kalian tidak menyusul? Morphle benar-benar cepat bagi kami. Kalian tahu bagaimana kalau kalian ikut denganku ke dalam pesawat roket Morphle? Kita bisa berbagi. Lihat! Pak Laures dan mekanis Joe sedang menghancurkan kota. Kenapa mereka melakukan itu? Tidak di kotaku. Tembak dia dengan sinar hipnotis, Sean. Ikuti kami. Baik, Pak. Morphle, berubahlah menjadi robot raksasa. Hentikan Laures dan Joe saat menghancurkan kota Morphle. Tidak, Morphle. Bantu mereka menghancurkan kota. Oke, Bapak Bandit. Oh, tidak. Morphle jadi jahat. Aku menyukainya. Karena sinar hipnotis ini, semua orang harus melakukan apa yang kami perintahkan. Kita harus mengikuti para bandit itu. Mereka menghipnotis Morphle. Bagaimana hentikan mereka kalau Morphle tidak melakukan apa yang kamu perintahkan? Oke, kita mulai, Bandit Jorn. Aku yakin ini akan berhasil, Stan. Ibu! Ada dua orang di sini yang ingin mengatakan sesuatu pada ibu. Wah, bukankah ini anak-anakku yang tidak berguna? Ibu tidak punya waktu untuk kalian berdua sekarang. Presiden tidak akan mengancam dirinya sendiri. Beritahu, beritahu. Anak-anak ibu adalah penjahat terhebat yang pernah saya lihat di kota saya. Dan mereka benar-benar sangat jahat. Apa yang Anda bicarakan? Anak saya tidak pernah jadi penjahat sungguhan. Dan sekarang mereka bahkan membawa polisi ke rumah. Wahai, kalian berdua penjahat yang lebih buruk daripada yang ibu bayangkan. Tapi... Ibu,
Beritahu bahwa kami adalah penjahat yang hebat. Benar, katakan bahwa ibu bangga pada kami. Hentikan, bandit. Kenapa harus? Kamu kan cuma seorang anak kecil tanpa kawan merahmu. Semuanya, tangkap mereka. Kenapa orang-orang ini mengikuti perintahmu? Apa kamu menghipnotis mereka? Orang tidak boleh melakukan apa yang kamu perintahkan karena kamu memaksa. Mereka melakukan yang kamu perintahkan karena mereka setuju denganmu. Dan karena menghancurkan kota, kalian berdua akan dipenjara. Anak-anak saya akan dipenjara? Benar, Ibu. Kami berdua memang selalu ditangkap. Oh, anak-anak, kalian ternyata penjahat sungguhan. Ibu sangat bangga pada kalian. Apa kamu dengar itu, Stain? Ya, aku dengar, John. Ya, aku dengar. Kotanya terlihat sempurna lagi. Ayo anak-anak, waktunya tidur sekarang. Tidak, Ayah. Kita belum mau tidur. Dan kita harus melakukan apa yang dikatakan orang jika kita setuju dengan mereka. Itu benar. Tapi anak kecil harus melakukan apa yang ayah mereka katakan. Hanya ayah saja. Dan ibu, dan guru di sekolah, dan pak polisi, dan nenek, dan kakek, siapa lagi ya? Aku adalah pahlawan super terkuat. Aku bisa mengangkat mobil ini dengan mudah. Morphle, ayo kita bantu mereka. Aku juga seorang pahlawan super, dan aku bisa terbang. Wih, wuhu! Tolong, tolong! Barky cuma mau main, dia tidak akan menggigit. Cepat usir dia dari sini. Jangan ganggu wanita itu, Bapak. Terserah. Terima kasih banyak, pahlawan super. Pada siapa aku bisa mengucapkan terima kasih? Siapa nama kalian? Aku. Kami tidak bisa beritahu. Kami adalah pahlawan super bertopeng. Dan kami memiliki identitas rahasia. Kembalikan piala-piala itu. Tapi aku tidak pernah dapat piala di sekolah. Iya, sekarang aku jadi penari balet nomor satu di wilayah ini. Oke. Ini ku kembalikan penghargaannya. Tidak. Kau boleh simpan yang satu itu. Tulisannya terbaik karena sering tertangkap. Kita sang juara, Stan. Iya. Kita sudah di sini bersama orang-orang yang menyelamatkan semua piala kota. Kami punya pertanyaan untukmu. Siapakah kalian? Kami tidak bisa memberitahu. Kami adalah pahlawan super bertopeng. Kami memiliki identitas. Aku Troy. Aku April. Morphle. Ah. Morphle, berubahlah menjadi truk besar. K
Kita harus membawa semua mesin ini ke area pembangunan yang baru. Ke area pembangunan yang baru, Morphle? Tidak di kotaku. Kita sampai di area pembangunan yang baru. Hey, ternyata sudah ada truk di sini. Iya, itu satu-satunya truk yang tidak perlu kita bawa. Dia datang dengan sendirinya. Itu adalah truk jungkit robot yang kami dapatkan dari Profesor Songs. Aku ingat kamu. Pak Lawrence, semua mesinmu jatuh dari truk dan menyebabkan kekacauan di kotaku. Ah, Anda benar. Isi truknya kosong. Kita harus apa sekarang? Morphle dan robot truk jungkit bisa mencari mesinnya bersama. Ya, itu ide yang bagus. Morphle berubahlah menjadi truk jungkit juga. Ayo kita bermain. Siapa yang membawa mesin kembali paling banyak, dia yang menang. Oke, Morphle. Ayo kita temukan mesinnya. Robot truk jungkit sudah menemukan mesin pertama. Tapi kita akan temukan yang berikutnya. Lihat, Morphle. Mereka semua terjebak di dalam semen. Morphle, berubahlah menjadi jackhammer yang besar. Kamu kurang besar, Morphle. Berubahlah menjadi truk jungkit yang lebih besar. Lihat, Morphle. Robot truk jungkit juga menemukan dua kendaraan. Siapa yang menemukan kendaraan berikutnya, dia yang menang. Itu dia, bola penghancur. Oh, gawat, bandit berlumpur mendapatkannya. Ayo hentikan bandit berlumpur. Itu rumah Troy. Kami bukanlah bandit berlumpur. Kami sekarang bandit penghancur. Dan kami akan menghancurkan rumah ini. Jangan! Ini rumah kami. Morphle, berubahlah menjadi robot.
bandit penghancur akan datang ke sini lagi. Kami akan membantumu membangun kembali rumahmu. Kita harus berhenti bermain dan bekerja sama. Kelihatannya bagus, Morpho, tapi kurang ekornya. T-Rex punya ekor. Dan aku tidak ingat seperti apa rupanya Pteranodon. Kita harus kembali ke masa lalu dan mempelajari dinosaurus. Yeah. Kakak Waktu, apa kamu bisa kembalikan kami ke zaman dinosaurus? Oke, ayo kita ambil gambar dinosaurus yang bagus. Morpho, berubahlah menjadi fotosaurus. Foto Mila. Bagus. Lihat Morpho, Pteranodon. Lihat, mereka memiliki moncong yang panjang dan sayap abu-abu. Dan baling-baling helikopter. Wow, itu dinosaurus yang sangat aneh. Lihat Morpho, itu adalah T-Rex. T-Rex itu sungguh besar dan giginya pun juga besar dan mengenakan sepatu luncur. Aku belum pernah melihat dinosaurus yang seperti itu. Nah, ayo kita cari dinosaurus yang lain, Morpho. Lihat Morpho, Argentinosaurus. Besar sekali. Benar Morpho, mereka sangat besar dan punya leher yang sangat panjang. Lihat Morpho, dia akan menjulurkan lehernya untuk menggapai daun itu. Apa yang dia lakukan? Kamu mendengar suara tawa itu, Morpho? Sepertinya ada yang tidak beres. Ayo kita ikuti Argentinosaurus itu. Ternyata itu kamu ya. Pteranodon dengan baling-baling helikopter. T-Rex mengenakan sepatu luncur.
Jangan khawatir, karena kamu, kami dapat foto yang luar biasa. Apa kamu mau lihat? Morphle? Oh, bagaimana keadaanmu? Morphle baik-baik saja. Hacuk! 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 Kasihan sekali, Morphle. Sepertinya kamu masih sakit. Kamu perlu banyak istirahat agar cepat sembuh. Jangan khawatir, Morphle. Ayah dan aku akan mengurusmu. Hai, Mila. Hey, April. Apa kamu dan Morphle bisa pergi main? Aku sih memang mau main. Tapi Morphle sakit. Dan aku sudah bilang bahwa aku akan menjaganya. Morphle sudah baikan. Hacuk! Hacuk! Tidak, Morphle. Kamu butuh istirahat agar cepat sembuh. Tapi... Tidak, Morphle. Kamu boleh pergi main, Mila. Ayah yang akan menjaga Morphle. Makasih ya, Ayah. Banyak istirahat ya, Morphle. Sampai jumpa, Morphle. Sekarang, Morphle, bagaimana kalau Ayah bacakan cerita? Morphle mau main dengan Mila. Morphle lebih baik. Morphle, kamu baik-baik saja? Morphle mencari. Hacuk! Ah, aku takut sama tikus. Morphle minta maaf. Hacuk! Pergi kamu macan jahat. Pergi! Semoga kamu diberkati. Hacuk. Alang-alang merah keberuntunganku sekali lagi sangat berguna. Kamu lakukan di luar. Morphle mau main. Tapi kamu sedang sakit. Kamu butuh istirahat. Ayo kita pulang, Morphle. Aku akan tetap bersamamu. Hacik! Morphle tidak sakit. Itu bagus, Morphle. Oh.